masih menunggu Om Pati. Om Pati itu yang membantu aku dan merekam videonya. Nah teman-teman, udah siap untuk belajar belum? Hari ini kita belajar tentang tengara budaya dan cara melestarikannya. Nanti Om Pati akan menjelaskannya, menentukan luas daerah yang berbentuk lingkaran dan rumus luas lingkaran. Hai Kak. Om Pati. Gimana? Udah siap merekam videonya? Aku belum merekam videonya, Om. Teman-teman aku di rumahnya. Om bawa tripod kan? Bawa dong. Sip. Oke, Om. Kan sesuai pesanan kamu, Ega. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Semangat belajarnya. Siap. Di video ini aku akan menceritakan tentang 7 keajaiban dunia. Apakah tahu teman-teman 7 keajaiban dunia itu apa? 7 keajaiban dunia adalah 7 tengara atau tanda budaya yang dianggap paling hebat di dunia saat ini. Ketujuhnya adalah kota tua Petra di Yordania. Di Redeemer di Brazil. Tembok besar di Cina. Colosseum di Italia. Di Peru. Dan Chichen Itza di Meksiko. Serta Taj Mahal di India. Juga pernah masuk 7 keajaiban dunia dengan Candi Borobudur yang kita miliki. Bangga kan teman-teman? Tengara budaya bisa menarik wisatawan dan dampaknya bisa menambah pendapatan negara. Itulah tengara budaya bersejarah harus dilestarikan, kebersihan dan keindahannya harus dijaga, jangan dirusak, jangan dicoret-coret. Harus sama-sama kita lestarikan ya teman-teman. Kak, mana? Coba Om, aku mau lihat. Lihat sendiri ya, kasih penilaian sendiri gimana, pasti bagus. Wah, lumayan Om. Bagus kan? Nih, ini gak?
nanti Om bantu buat ngedit ya. Ini di openingnya nanti Om kasih nama kamu sama nomor absen ya. Wah, makasih ya Om. Tapi kamu janji harus lebih semangat lagi ya. Siap Om. Harus lebih membawa semangat gimana? Iya. Wah, pelajarannya masih belum selesai. Ada kakak. Nih, Mama buatin kamu minuman. Makasih ya Ma. Iya, sama-sama. Nih, tadi juga minum. Pas hangat-hangatnya nih. Iya, kalian berdua tuh pasti capek banget kan habis belajar. Gak, minum gak? Oh iya. Biar tambah semangat lagi belajarnya. Oh iya Patih, kerjaan kamu bagaimana di sana? Kerjaan ya? Ya walaupun dalam kondisi seperti ini kak, ya alhamdulillah tetap lancar. Artinya sih ya kita harus banyak-banyak bersyukur. Iya. Om Patih, kerjanya di batas negara ya? Lebih tepatnya Om itu kerja di pos lintas batas negara. Atau kalau misalkan kita singkat itu jadi PLBN seperti itu gak? Aku sempat cerita loh sama temen aku, namanya Eri. Menurutku pekerjaan Om itu keren. Om jaga perbatasan darat ya, antar wilayah Indonesia dan Malaysia. Iya gak, tanggung jawab kerja Om itu sangat besar. Om itu harus teliti dalam mengawasi warga asing masuk untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Seperti itu kak. Oh gitu Om. Makasih ya Om. Akhirnya Ega jadi tahu pekerjaan Om itu apa. Maaf loh, kita berdua tuh jadi ngerepotin kamu. Bapak ini ngomong apa sih? Kan gak apa-apa sekalian. Udah lumayan lama ya gak kesini. Iya benar banget. Pesan kakak nih ya, yang penting kamu jaga kesehatan di sana ya. Iya pasti ya. Yaudah minum lagi ayo. Ayo dong. Ini kakak yang bikin atau gimana? Enggak, kakak beli. Pesan. Pesan enak. Teman-teman, yuk kita lengkapi kalimat tentang berikut dengan kata-kata yang tepat. Wisatawan titik-titik berasal dari berbagai daerah di dalam negara itu sendiri. Jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jawabannya domestik. Sekarang, soal kedua. Nenek moyang mewariskan peninggalan titik-titik berupa candi yang megah dan indah. Jawabannya adalah, ayo siapa yang tahu? Kalau bisa dapat poin loh. Nah, jawabannya budaya. Candi Borobudur merupakan titik-titik budaya Indonesia yang tersohor di seluruh dunia. Jawabannya adalah, ayo apa? Jawabannya, nah betul, Tengarah. Sekarang soal selanjutnya, Tengarah budaya yang dibangun sebagai tempat perlindungan disebut titik-titik. Ayo, jawabannya apa? Nah, benar. Jawabannya adalah benteng. Nah, sekarang berikutnya nih. Tujuan wisatawan asing melihat Tengarah budaya adalah untuk mempelajari titik-titik. Pada masa lalunya. Ayo, jawabannya apa nih? Iya, benar. Jawabannya adalah sejarah. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. Peninggalan budaya sebaiknya titik-titik sebagai ciri khas suatu bangsa. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah dilestarikan. Wih, hebat nih teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 7 ya. Pengunjung Tengarah budaya diharapkan titik-titik peraturan yang berlaku di sana. Ada yang tahu nggak nih? Betul tuh, jawabannya menaati. Selanjutnya,
budaya yang pernah menjadi kediaman raja-raja disebut titik-titik. Kalau ini, tahu nggak jawabannya apa? Ayo. Ya, jawabannya adalah istana. Berikutnya, keindahan tengah budaya wajib dijaga sebagai pemikat bagi wisatawan. Titik-titik. Ayo, yang bisa jawab, ayo. Ini jawabannya adalah asin. Soal terakhir, tengah budaya Indonesia wajib titik-titik oleh bangsa Indonesia sendiri. Nih, ada yang tahu nggak jawaban terakhir nih? Kalian harus benar ya jawabannya ya. Ya, dan jawabannya adalah dibanggakan. Wih, teman-teman pada hebat semua ya. Pada keren. Iya, teman-teman keren banget. Om, sebenarnya Mega ada tugas lagi. Ya, kalau itu jangan repotin Om Pati terus dong, gak enak tau malah. Udah, gak apa-apa. Ini Kak, aku pun senang banget loh kalau Egy ini bertanya terus. Artinya Egy ini mempunyai antusias yang tinggi untuk belajar. Gak apa-apa. Iya sih, ya udah kalau gitu makasih banyak ya. Kakak tinggal dulu ya ke belakang, masih banyak kerjaan pasti. Iya, iya Kak. Ya udah, kamu belajar yang benar ya. Iya Ma, Egy, tugas apa? Tugasnya Om bikin karangan paragraf tentang tengara budaya. Dua paragraf tentang tengara. Itu ya? Iya Om. Bisa dibantu sekarang gak Om? Bisa gak ya? Bisa dong sama anak-anak sangga sih. Nah teman-teman, kalian bikin karangan seperti kayak aku ya. Tuliskan nama dan jangan lupa bentuk tengara budayanya serta letaknya di mana. Tuliskan juga sejarahnya serta pengalamanmu pernah ke sana atau belum dan bagaimana sikapmu terhadap tengara budaya tersebut. Tulis karangan ini sebanyak 3 paragraf di buku tulismu ya. Kalau kamu punya fotonya boleh juga loh kamu tempelkan sebagai keterangan lebih detail. Kepulauan mampu menjangkau jarak sejauh 63 km, wilayah yang dapat dijangkau meliputi wilayah darat dan laut. Kalian masih ingat bentuk bangun datar yang terbentuk dari radar suar? Iya, betul sekali, bentuknya lingkaran. Teman-teman, yuk kita mengeksplorasi bentuk lingkaran ini ya. Nanti Ega akan memperagakannya dan kalian di rumah wajib ikuti ya, oke? Ega punya lingkaran yang kemudian dia lipat 3 kali dan hasilnya seperti berikut. Sudah kelihatan kan, ada 8 bagian lingkaran yang terlipat. Ini namanya juring. Sekarang kita potong 8 bagian lingkaran ini seperti yang dicontohkan Ega. Bagian menjadi 2 bagian yang sama. Jadi kita punya 9 bagian. Lihat, semua 9 bagian juring ini bisa kita susun menyerupai persegi panjang loh. Wow,
Jangan kan teman-teman. Nah teman-teman, perhatikan panjang dan lebar persegi panjang yang kalian dapatkan. Bagaimana cara kalian menentukan luas lingkaran jika bentuk lingkaran sekarang adalah menyerupai persegi panjang? Yuk, kita perhatikan penjelasan berikut. Luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang, yang berarti sama dengan panjang kali lebar. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah 1/2 dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r, maka 1/2 dari keliling lingkaran adalah 1/2 kali 2 kali pi kali r atau pi kali r. Sisi lebar dari jari-jari lingkaran adalah r. Luas daerah susunan curing yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah pi kali r atau pi kali r kuadrat. Nah, teman-teman, tadi Om Pati sudah menjelaskan. Sekarang kita jadi tahu asal mula rumus luas lingkaran. Kembali pada permasalahan awal tentang menara suar yang mampu menjangkau wilayah berbentuk lingkaran sejauh 63 km. Luas jangkauan radar sama dengan luas lingkaran. Yuk, kita selesaikan hitungan ini. Maka 63 kali 1/2 sama dengan 31,5. Dari sini kita bisa menghitung luasnya dengan rumus pi kali r kuadrat. Pi sama dengan 3,14. 31,5 kuadrat sama dengan 992,25. Kini kita kalikan hasil tersebut dengan pi 3,14. Hasilnya adalah 3115,665 km persegi. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dan juga Om Pati sudah membantu Ega. Terima kasih ya Om. Sama-sama Ega. Teman-teman dan Ega, kita sudah belajar banyak ya tentang 7 keajaiban dunia dan tenggara, budaya, dan cara melestarikan itu seperti apa. Kita sudah bahas ya tadi ya. Ya, oh ya, kita juga udah menghitung luas daerah yang berbentuk lingkaran. Nah, teman-teman di rumah, kalian pasti paham dan mengerti kan? Andaipun kalian kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa tanyakan ini langsung kepada orang tua kalian ataupun guru kalian. Tapi, Om Tati yakin kalian pasti bisa. Siap, Om. Ayo, kelihatan nih, pasti udah kelar ya ngerjain tugas BDR-nya. Udah dong, Kak. Pinter anak mama. Yaudah, sekarang kita makan yuk. Kebetulan mama juga udah masak-masak. Sama, pedes banget. Ada dong, pokoknya kesukaan kamu udah mama masakin. Ega juga. Yaudah yuk. Ega, sebelumnya kamu rapiin dulu dong habis belajar. Siap, Ma. Cuci tangan ya, sayang ya. Iya, Ma. Ayo. Ya, semangat ya belajarnya.